Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan membagikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran dana desa di kantor Lembang Lempo, Kecamatan Suloara, Selasa siang. Penyerahan bantuan BLT ke sejumlah warga juga dihadiri Kasatpol PP Andreas Sesa, Camat Suloara Johar Popang, Kepala Lembang, serta tokoh masyarakat. Bupati Toraja Utara berharap BLT yang dibagikan di bulan Mei diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak COVID-19. Selain itu, Kalatiku menghimbau agar masyarakat tetap patuh pada anjuran pemerintah dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Kalatiku juga mengapresiasi kinerja Kepala Lembang Lempo yang melakukan karantina mandiri terhadap 3 mahasiswa yang pulang kampung. Sementara Kepala Lembang Lempo Ardian Allobua mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati memantau langsung penyaluran BLT ke warga yang ada di Lembang Lempo. Sungguh-sungguh menenangkan hati masyarakat karena mereka ini datang dari Makassar. Makassar itu zona merah dan terbukti bahwa mereka juga disiplin. Di beberapa tempat dilakukan seperti ini, tapi itu di rumah. Dan mereka sering kemana-kemana berkeliaran. Di sini langsung dipantau langsung oleh Kepala Lembang. Dan ini satu contoh bahwa lembang-lembang lain harus mengikuti cara Lembang Lempo, di mana melakukan karantina dan langsung diawasi. Diawasi setiap saat. Dan ini bukti bahwa memang kita serius melakukan penanganan terhadap virus corona di Kabupaten Toraja Utara ini.